out of time. I really thought you were mine, but now there's nobody but my side. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Thank you. Kita bawakan adik muda yang berbakat besar ni. Fountain of Youth. Dengan 15 ukulele. 15 ukulele. Selamat pagi, Alisa. Selamat pagi. Alisa dekat sikit mikrofon. Okay, okay. Alisa, berapa lama dah Alisa belajar main ukulele? Dah 5 tahun. Alisa belajar start umur 4 tahun. Kenapa ukulele? Dalam banyak-banyak instrumen, banyak muzik kan? Kenapa Alisa pilih ukulele? Sebab memang Alisa suka bermain ukulele. Daripada kecil lagi Alisa, masa tu Alisa tengah pergi shopping mall. Lepas tu Alisa ada ternampak orang lah jual ukulele. Ni masa 4 tahun lah ni? Masa 4 tahun. Lepas tu Alisa cakap dengan Mami Alisa. Tu Mami Alisa suruh Mami Alisa belikan untuk Alisa. Yang kecil lah. Lepas tu belajar sendiri macam petik-petik-petik. Mula-mula Alisa belajar kat YouTube. Lepas tu Mami hantar Alisa dekat kelas. Sekarang dah berapa banyak ukulele? 15. Setiap satunya berbeza ke macam mana? Ada macam yang ni ada Superman. Banyaklah bentuk dia, ada juga bentuk dia, ada kecil, ada besar. Dan untuk tahun ni ada lagu baru yang Alisa akan hasilkan? Ada. Ada berjudul Madan Pa. Nanti tunggu komposer yang untuk lagu kedua. Tengah cari komposer. Alisa, dalam satu hari berapa jam yang Alisa gunakan untuk praktis, untuk berlatih? Berapa jam? Dalam satu hari berapa lama ambil masa untuk praktis ukulele? Dah macam Alisa nak belajar lagu tu, Alisa tengoklah kat YouTube kan macam mana dia main. Jadi Alisa tengoklah kan diorang main. Jadi Alisa pun main. Lepas tu dah bolehlah Alisa bukan, main. Bukan kira jam lah ni. Dia kira seronok sampai boleh hafal lagu. Betul. Lagu yang paling susah sekali setakat ni, apa dia? Tiada lagu yang susah. Semua dia seronok. Jadi semua boleh buat. Semuanya senang. Okey. Kalau Alisa tak main ukulele, apa lagi hobi yang Alisa suka buat? Alisa suka main hoverboard. Hoverboard yang tu Aisyah kan. Aisyah suka main badminton. Wow. Aisyah suka main magic. Magic? Wow. Aisyah pernah buat magic. Itulah yang katakan berbakat besar ni. Semua boleh. Magic pun boleh. Menyanyi pun boleh. Kena main datang balik boleh. Main hoverboard boleh. Magic macam mana? Cut tricks ke ataupun yang arnab keluar dia pun? Boleh ada paper bag kosong tiba-tiba ada keluar benda. Tiba-tiba keluar ukulele. Okey, jadi untuk bagaimana Alisa menghilangkan rasa nervous ataupun rasa gemuruh sebelum buat show? Ada jugaklah masa tu Alisa nervous masa Alisa tadika kan dekat sekolah Alisa buat show tu kan. Alisa buat show. Masa Alisa buat show tu, masa tadika, Alisa pun ada jugalah banyak jugalah nervous sebab itu kan first kali Alisa perform kan. Jadi macam itulah Alisa dia seronok je lah. Lepas tu dah hilang lah nervous tu. Sekarang ni dah tak nervous dah lah. Tengok kamera pun relax. Tak ada hal. Bagaimana, ada adik-beradik lain? Ada. Adik-beradik suka juga ukulele ataupun Alisa seorang je yang suka main ukulele? Adik Alisa ada juga lah. Kadang-kadang kita tak boleh suruh dia. Tapi dia dia sendiri akan tu main ukulele tu. Tapi teng-teng. Dua, tiga note je lah. Bagaimana pula yang Mama selalu pesan dekat Alisa apa? Bila cakap tentang praktis ke buat show ke, apa yang Mama selalu pesan sebelum show? Good luck.
Good luck. Well, you're amazing. Kita baru saja dengarkan satu lagu daripada Alisa. Dan selepas ni lagu yang akan Alisa persembahkan untuk kita secara langsung ni lagu apa? Lagu single pertama Alisa, Madan Pa, ditulis oleh Uncle Nasheed, Dato' Ismail Sabri. Apa istimewanya lagu ni kepada Alisa? Kepada ibu bapa. Ibu bapa. Kisah tentang ibu bapa. Ada music video pula bagaimana? Belum buat lagi, belum dan belum fikir lagi lah. Dan sebenarnya sebelum kita berbual secara langsung tadi, Alisa juga ada sebut tentang kelas lain yang akan diambil. Alisa nak belajar gitar juga lepas ni. Ke tengah belajar gitar? Tengah belajar. Sebab Alisa pun membesar, jadi mungkin kali ni dia akan semakin kecil. Alisa perlukan alat muzik yang lebih besar nanti. Mana lagi seronok, ukulele ke gitar? Bagi Alisa dua-dua je. Sama ke? Enam string? Tak sama. Gitar dia ada enam string, ukulele ada empat. Setelah nampaknya ceteknya pengetahuan saya tentang peralatan muzik. Kod dia pun lain lah. Ada Alisa ada warna kegemaran ke dalam ukulele? Ada warna pink ke, warna merah ke? Kegemaran warna Alisa hijau macam hijau cair, tapi dia ada pekat sikit lah dengan hijau cair pekat sikit. Wah. Jangan kita tengah nak imagine ya. Generasi Z sekarang ni punya pilihan tu spesifik betul. Dengan warna biru cair. Dan Alisa kalau travel di luar negara, kalau pergi cuti luar negara, ada cara ukulele juga tak? Adalah masa tu Alisa just tengok-tengok je lah nanti kan. Nantilah Alisa beli. Artis yang Alisa sendiri minat siapa? Dia orang Korea, Sung Ha Jung lah. Sung Ha Jung nama dia. Dia pandai main ukulele dengan gitar. Kalau artis Malaysia? Tak ada. Alisa lah. Alisa lah dia minat. Kalau di US pula siapa? Tak ada, memang dia yang tu je. Korea tu seorang je Alisa minat. Baik, Alisa, kalau boleh kita nak dengar kalau Alisa ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton Alisa sekarang. 40,000 follower di Instagram. Apa Alisa nak katakan pada mereka? Terima kasih ke, selamat pagi ke? Okey, Alisa ucapkan kepada Mami Alisa dan Daddy Alisa, terima kasih dan juga studio management dan paling penting sekali ialah peminat-peminat Alisa yang selalu sokong Alisa. Terima kasih. Terima kasih Alisa kerana meluangkan masa cuti sekolah di Terrace. Dia boleh pergi main kat luar tapi dia tetap datang studio. Kita akan dengarkan lagu penutup dari Alisa, Mak and Pa. Okey, baik. Sementara kita jemput Alisa ke ruang pembentasan. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun mengikuti siaran kami sejak awal tadi. Bagi pihak penerbit kami pagi ini, Hani Hafizah. Oh, memang lengkap padat sungguh kita punya pengisian hari ini, khasnya untuk pemerkasaan jiwa remaja kita. Dan esok kita akan berjumpa lagi. Untuk adik-adik di sekolah, berbaki 2 hari sahaja untuk bercuti. Jadi berseronoklah, dan pada hari Rabu nanti akan kembali bersekolah semula. Untuk mereka yang bakal merancang perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, pastikan anda mengikut pautan Twitter Lebuh Raya Utara Selatan Plus dan juga Lebuh Raya lain yang akan menunjukkan kepada anda jadual yang memungkinkan perancangan yang sesuai. Dan jangan lupa anda dapatkan barang-barang yang masih boleh diberikan kepada orang ramai sempena free market pada 5 Februari nanti. Sekali kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bye. Selamat pagi Malaysia.